Tanya ini dari relawan Anies apa? ABRI 1. Kenapa pengen kenapa dukung Pak Anies? Ibu-ibu ini gabung ke relawan. Oh, karena kami memang benar-benar berjuang untuk Pak Anies nomor 1 untuk Republik Indonesia, untuk perubahan. Iya, ini dulu. Nomor 1. Kalau Ibu pengen nitip ke Pak Anies tuh perubahan dalam hal apa nih? Dalam ekonomi, segala bidang lah, teristimewa pendidikan anak ya, untuk akhlak anak-anak. Outsourcing dicabut. Outsourcing dicabut, tidak boleh mensengsarakan rakyat Indonesia. Masa orang udah bekerja puluhan tahun diberhentikan, udah umur tua gimana lagi mau cari pekerjaan. Jadi boleh uji coba apa 3 bulan, 1 bulan, setelah itu diangkat pegawai tetap. Jangan lagi outsourcing. Omnibus law ya Pak? Iya, omnibus law, cabut itu. Selain pendidikan tadi ya. Semuanya sembako, apalagi ibu-ibu. Harga barang murah. Barang murah semuanya, ya. Edo Panis. Udah nunggu dari jam berapa? Udah datang dari jam berapa? Kami dari jam Edo Panis ya, Panis. Presiden kita 2000. Kami tadi dari jam 6 sudah mengumpul saking pengen Indonesia perubahan, baik dari mulai pendidikan sampai dengan ekonomi. Siap. Hidup sang juara Bapak Anies Baswedan. Amin. Jadi kami milih dengan akal sehat. Yang milih dengan akal sehat bukan sembarangan, ada dasarnya ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Pakai biaya sendiri. Oke. Okay. Relawan selalu kami. Relawan ini amin ini ya. Thank you.
lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe. Mau